Ini windmill kincir angin di Kepulauan Texel di Texel Island in the Netherlands. Di Texel Island ini tuh terkenal dengan peternakan domba. Dan kalian bisa lihat belakang aku, udah mulai sunset guys, cantik banget ya. Dan itu semuanya domba guys, domba, domba, domba. Windy, good morning Van Texel. Now we will beach like a open bouten ya, yeah, met Milo. That Milo beach sai binen. Kijk daar, dat is what is that movie? Vogelnest. Vogelnest, sarang burung. The volgen. Ja. Nest, sarang burung. Nu gaan we binnen. Ja. Voor ontbijt. Hi guys, ya sekarang aku akan bikin ontbijt atau sarapan. Nu mak ik ontbijt atau kita mau bikin sarapan. Aku akan pakai roti. It's makkelijk. Hi guys, yay. Welcome back to my YouTube channel. Yes, selamat pagi dari Texel Island dan dari Onze Bungalow in the Prince Hendrik Bungalow Texel. Sekarang kita akan jalan-jalan keliling bungalow. Jadi kalian juga bisa lihat di bungalow ini ada apa aja dan seperti apa suasananya. Kayak gini situasi rumah-rumah the house van de bungalow in the Prince Hendrik Texel tuh. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada sekitar 41 rumah and 40 houses. In deze bungalow in Prince Hendrik Texel. Dan di sebelah sini itu ada arena bermain juga untuk anak-anak. Spielgebiet. Spielgebiet for the kinderen. Guys, this is Prince Hendrik Bungalow Park. Tadi kita dari sana. Kan kita akan jalan ke sana ya. That is a deck. Jadi di balik sana itu laut. After the deck is the sea. Jadi di sana tadi yang sana tuh yang ada papan itu bungalow. Nah, ini hotelnya. Hotel Bungalow Park tuh. Ini hotelnya. Oke guys, ini sekarang aku lagi ada di atasnya deck nih guys, atau di atasnya tanggul di Kepulauan Texel deket hotel kita. Nah itu yang di sana itu adalah hotel kita. So kalian bisa lihat kan kalau negara Belanda itu adalah benar-benar negara yang di bawah laut, di mana permukaan daratannya itu lebih rendah daripada permukaan laut. Makanya di Belanda itu banyak deck guys. So guys, jadi di atas itu adalah decknya. Nih ini deck nih, dan di belakang sana itu permukaan daratnya Belanda dan ini adalah laut. This is the North Holland. Ini juga merupakan bukti kalau negara Belanda adalah negara di bawah laut. Yang mana kalian bisa lihat kalau nggak ada deck ini, the water is kan view ambiar. Duduinar Milo, Milo islap. So, jadi kita lagi ada di Texel Island, Kepulauan Texel di negara Belanda, tepatnya Pulau Texel di North Holland di negara Belanda, Texel Island in the Netherlands. Oke, dan sekarang adalah kita mau keliling-keliling nih di Kepulauan Texel. Ada apa aja di Pulau Texel ini? Dan seperti apa Pulau Texel ini di negara Belanda, Kepulauan Texel di negara Belanda, Texel Island in the Netherlands. Dan kalian bisa lihat di kanan aku is this is Erdop. Tuh. Semuanya adalah rumput-rumput. Dan what is that? Windmolen in the Texel Island. Wow. Kincir
kincir angin guys di Kepulauan Texel nih di negara Belanda. Ini dia windmill. Hey, ini windmill deket banget sama bungalow kita. Windmill tuh lihat kincir anginnya benar-benar berputar-putar. Ini namanya windmill. Windmill apa tadi ada di situ tulisannya? Ini windmill kincir angin di Kepulauan Texel di Texel Island in the Netherlands. Tuh, kalian bisa lihat. Windmill guys. Ih, so happy aku. Guys, itu dia tadi windmolennya. Tadi kita ke sana kan? Ya, tuh dia windmolennya tadi kita ke sana. Sekarang kita udah kayak nyebrang. So windy tadi. Windy banget. Dan ini adalah Texel Island, Kepulauan Texel di negara Belanda. Tuh, kalian bisa lihat. Water, helmal water. Sama nih di belakang aku guys, ada kandang domba. Tuh, domba. Memang di Texel ini memang terkenal banget dengan domba-domba. Ya, domba. Hai. Ini tengah jalan guys. Tuh, jadi banyak-banyak mobil berlalu lalang. Skapen. Tuh. Hihi, skarpen, domba-domba. Kenapa ini domba-dombanya pada baris ya, Bu? Halo, domba-domba. Jadi di Texel ini, guys, di Texel Kepulauan Texel di negara Belanda, di Texel Island in the Netherlands, itu terkenal dengan domba. Ini skarpen-skarpen Texel. Ya. Ada di Furton Paris. Dadah. Furton, my love. Dan ini strand, pantai. Tuh pasirnya, lihat gak sih? Pasirnya bergerak, gengs. Saking anginnya dingin banget. Saking anginnya kencang banget tuh. Pasirnya bergerak. Oke, gengs, jadi tadi itu Furtoren, tadi kita habis dari sana. Terus kita juga udah sempat ke bawahnya gitu kan, di baliknya sana itu pantai. Cuman anginnya kenceng banget, aduh aku tuh kayak takut terbang ketiup angin. Dan abis ini kita mau kemana lagi? Sekarang kita lagi jalan menuju pantai nih. Bagaimana pantai di Kepulauan Texel di negara Belanda, di Texel Island in the Netherlands. Sekarang kita mau ke sana. Jadi kita lebih dari pantai, pantainya di belakang sana. Dan anginnya kencang banget. Anginnya kencang banget, gengs. Windmill lagi. Kincir angin lagi nih. Ini salah satu kincir angin, tapi nggak sebesar kincir angin yang sebelumnya. Karena ini deket sama Museum Kapstil. Museum Kapstil itu kayak museum kapal. Tapi karena lagi pandemik ini, jadi museumnya tutup. Dan kalian bisa lihat tuh di belakang aku itu semua kayak apa sih? What is the name that? Tambang apa sih buat kapalnya tuh biar parkir tuh. Tuh. Cuman sayang banget nih karena lagi pandemik jadi museumnya tutup tuh. Itu Museum Kapstil. Dan ini adalah windmill dari Museum Kapstil di Kepulauan Texel di negara Belanda. Itu kan ada Museum Kapstil tuh buat kapal kan? Karena memang di sana tuh ada pelabuhan tuh. Kapal-kapal semua. Dan itu salah satu dop juga di Texel Island, Kepulauan Texel di negara Belanda.
Guys, yay. Ini lihat ya di belakang aku. Ini seperti yang aku bilang sebelumnya. Di Texel Island ini tuh terkenal dengan peternakan domba. Jadi Texel Island ini terkenal dengan penghasil wol terbesar di negara Belanda. Dan kalian bisa lihat di belakang aku, udah mulai sunset guys, cantik banget ya. Dan itu semuanya domba guys, domba, domba, domba. Tuh guys, kalian bisa lihat gak, semua domba. Terus anginnya kenceng banget, parah kencengnya. Dan itu ada domba yang hitam, ada domba yang putih, tuh semua bertaburan. Tuh. Dan ini tuh sepanjang jalan di Texel kalian akan lihat di kanan kiri kalian itu semuanya domba. Tuh, semua domba, domba, domba. Mataharinya cantik banget ya, guys. Ini udah mau jam 5 karena udah musim gugur, jadinya udah mau gelap. Tuh. Hermalskapen. Domba-domba Texel. Texel Skapen. Nih guys, yang tadi aku bilang tuh. Jadi kalian kalau ke Texel itu sepanjang jalan kalian jadi kayak gini. Ini benar-benar dop ya. Jadi jalanannya kecil-kecil di kanan, di kiri tuh. Semuanya tuh domba, domba semua. Di sana juga tuh, kelihatan enggak sih? Tuh, ini udah mulai sunset, guys. Cantik banget ya sunsetnya. Ih, adem gitu deh kayaknya. Di sini tuh bangunan tinggi tuh hampir nggak ada, bisa dibilang hampir nggak ada, dan semuanya tuh ini banyak banget peternakan domba. Mulai sunset guys, sunset in Texel Island, kepulauan Texel di negara Belanda. Nah ini dia guys, tuh Texel Island tuh. Jadi jalannya kecil, kalian bisa lihat tuh di kiri itu benar-benar sepi gitu kan, di kanan tuh laut tuh, udah mau sunset nih laut nih tuh. Terus di sana itu windmill nih, sebelah kiri tuh itu windmill yang deket dengan bungalow kita tuh. Windmillnya cantik ya, ih tuh Texel Island.